Pinangki Sirna Malasari, sosok yang dikenal sebagai jaksa dan masuk penjara karena terlibat kasus suap Joko Chandra, bebas bersyarat pada Selasa 6 September 2022. Perempuan yang pernah menjabat Kesubag Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung tersebut bebas dari lapas kelas 2A Tangerang. Hal itu dibenarkan Kabak Humas dan Protokol Ditjen Pas Kemenkumham Rika Aprianti dilansir dari CNN Indonesia. Pinangki akan kembali dijebloskan ke dalam lapas jika terbukti melakukan pelanggaran guna menjalani sisa masa tahanan. Alasan hakim saat itu diantaranya Pinangki adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita, yakni berusia 4 tahun.